Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Edi Dimas Putra. Kali ini saya ada di gudangnya Brewok, gudang tempat pembuatan box terbaru dan box The Legend. Kali ini lagi proses untuk merakit box lagi. Box apa saja yang masih diproses? Itu tadi untuk boxnya yang pernah dipakai untuk Jackson, tapi masih belum dicat. Ini tadi rencananya mau dicat. Banyak banget guys. Sekarang kita lihat dan review untuk box terbarunya, box apa namanya juga belum tahu, soalnya belum dilihat. Jadi sekarang kita lihat untuk boxnya, box apa, pokok kejutan mesti jos. Box anyar nih, suasananya padang enak, tapi mau proses ngecat. Kita lihat untuk box yang diproses hari ini, itu yang sudah dicat ada 2 box, dan yang 2 box ini masih proses untuk menggarap. Ini namanya box apa juga belum tahu. Sekarang kita lihat untuk boxnya yang sudah dicat guys, dicat sudah diresin. Oh, ini ternyata untuk box yang ini hampir sama seperti box Kobri, tapi ini speakernya ada di tengah guys. Untuk 24 in, untuk 24-nya ada 2 box. Ini yang sudah di resin, ini sudah ready, tinggal proses pemasangan speakernya. Ada 2 box besar sekali guys. Untuk modelnya ini mainannya hampir mirip banget dengan box Kobri. Ini juga ada lagi nih box anak gajahnya untuk 15 in, dan di bawahnya ini ada lagi nih box box Kobri.
Losap. Untuk 15 in. Ini sudah jadi. Tinggal proses ngecatnya yang belum. Ini ada lagi nih. Ini tadi yang baru jadi. Ini ada lagi, ini Bug Dragon 18 in. Ada 6 box. Untuk dalamnya, modelnya, dan bentuknya Bug Dragon 18 in. Seperti ini guys ya. Ini Bug the Legend. Untuk balap juga oke. Untuk lap dangdut juga masuk. Terus pokoknya ready untuk boxnya. Untuk kalian yang mau pesan atau tanya soal harganya, langsung bisa DM di IG-nya Brewo Audio. Untuk tanya-tanya soal harganya, langsung saja DM di IG-nya Brewo Audio ya guys ya, biar lebih jelasnya. Langsung tanya sama Big Bosnya biar lebih detail. Sekarang kita review untuk boxnya. Ini tadi katanya namanya Box Supali 18 in. Kira-kira box ini cocoknya untuk balap apa untuk lab musik dangdut? Yang tahu silakan komen di bawah kolom komentar yang kami sediakan ya guys ya. Kira-kira box ini cocoknya untuk balap atau untuk lab musik dangdut? Untuk model dan bentuknya ini sama guys, seperti box CLA. Tapi kalau yang ini singgilan. Single guys. Untuk angin-anginnya ada di samping kiri. Ini dalamnya. Modelnya dan bentuknya seperti ini ya guys ya. Ini tadi katanya namanya Box Supali. Kira-kira cocoknya untuk lab musik dangdut atau untuk balap? Yang tahu monggo dipersilakan untuk komen. Rumit guys angin-anginnya modelnya. Ada dua box yang sudah ready. Speakernya ada di sini. Ini untuk ada speakernya. Angin-anginnya lewat sini ya guys ya. Jadi di sini ini bolong, mubeng, angin-anginnya lewat sini, guys. Mantap, guys, pokoknya ini.
untuk blok balap atau blok lab musik dangdut. Yang tahu silakan komen. Komen ya guys ya, komen. Oke guys, mungkin untuk videonya segitu dulu. Next untuk video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Hargai setiap konten kreator, karena bikin konten itu tidak mudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound System Indonesia, tetaplah maju dan jaya.